Oke nih teman-teman ya, kita masih lanjut lagi nih kan. Ada dengar suara lava gitu loh dari tadi. Oh ini udah dikasih torch ya? Oh, aku pernah mainin sini deh kayaknya. Di mana sih ini? It was at this moment that he knew. He fucked up. What the heck? Bersama aku di channel ini. Ya, kita kembali lagi ya di survival series kita, teman-teman. Udah lama juga sih ngerasa kami. Dan di video kali ini kita bakalan nyari diamond, teman-teman. Itu juga kalau ketemu ya. Kalau ketemu, ya alhamdulillah. Kalau misalnya nggak ketemu ini loh. Dan ya mungkin kita harus ke mine shaft yang kemarin itu ya teman-teman, karena belum aku telusuri semuanya ya, mengingat durasi yang cukup panjang ya teman-teman. Jadi gitu. Dan ini aku pakai resource pack yang waktu itu ya teman-teman, tuh rumahnya jadi beautiful teman-teman. Oh iya nih, sebelum kita mining ya mungkin kita bakal persiapin dulu apa yang harus dibawa ya teman-teman. So aku mau lihatin sedikit juga nih resource packnya nih. Kacanya tuh kayak nggak ada kacanya gitu teman-teman nih kalau dari jauh tuh, kan nggak ada kan tuh, ya kan, kayak nggak ada gitu teman-teman nih. Wow, oke. Dan ini pintunya mewah banget. Dan ini sangkain orang nanti bisa terjun gitu kan waktu kayak gini, kena. Ada kacanya ternyata teman-teman. Dan ini pintunya bagus banget nih, dari birchwoodnya bagus ya. Kayak pintu-pintu Jepang gitu teman-teman. Dan ini oke. Okay. Mungkin apa yang harus kita bawa ya? Makan yang pasti ya, terus sama pickaxe yang banyak mungkin. Ini aku ada di sini, ada ini. Terus ini ada clay, kemarin aku ambil-ambilin. Ini kapal kita teman-teman yang pertama kali ya. Kapal buat menyusuri mencari rumah. Bukan mencari rumah, maksudnya mencari lahan buat rumah teman-teman. Ini kita taruh sini aja. Dan ini ya kenangan banget ini. Terus, oh ini ada juga. Ini ada lagi. Kok airnya kemana ya airnya? Sabar, kita cari iron dulu. Airnya mana sih? Ini 15 doang. Stone pickaxe enggak. Oke, kita bakal buat sebanyak-banyaknya salah. Sebanyak-banyak ya teman-teman. Bang. Ya, 5 doang teman-teman. Terus mungkin kita bakal bawa crafting table juga. Iron juga. Terus sama mungkin stone brick ya. Bukan stone brick. Stone biasa, cobblestone cuma 2 ya. Stone brick juga. Oke, kita bawa aja. Coal mungkin di dalam nanti dapat ya. Lagi. Torchnya tinggal 2. Tinggal 11, tinggal 2 lagi. Tata 1 sama 1 teman-teman, jadinya 2. Kayaknya kita buat 4-6 aja ya kali. Mana sih Pak? Oke, ini terus ini. Oke. Dah. Oh, ini kayaknya apa jamnya tuh kan? Kenapa sih auto jam ini masih nyala-nyala aja sih? Oke, kita siap. Sampai bertemu di mine shaft ya, teman-teman. See ya.
What the heck? Ya, kenapa teman-teman udah nyampe di rumah lagi aja? Karena tadi mati, lihat nih, udah nggak ada iron-ironnya, anjir. Anjir lah, udah capek-capek tuh ngumpulinnya. Tinggal gold. Untung aja masih ada satu lagi nih, stack lagi. Nah, dan kalian lihat sendiri tuh, try to swim in lava ya. Hebat bener. Nggak tahu tuh deh tadi kenapa coba bisa kayak gitulah. Ah, langsung bad mood banget tau gak sih mau main-main beginian. Mati konyol banget sumpah. Udah nggak apa-apa teman-teman, jangan nyerah ya, jangan nyerah. Ada aja. Apa gitu kan langsung gak konsen gitu, langsung mau ngapain tadi, langsung lupa semua. Aduh males. Apa coba tadi itu bisa masuk, terus udah masuk ini diem aja gak berusaha buat keluar, kayak mikir gitu loh. Loadingnya lama, lola banget ini. Ini gimana coba, masa harus ulang lagi? Apa iron armornya juga gak ada teman-teman? Tuh udah nggak ada tuh, ya ampun, stres banget dah. Tidur nggak bisa, nggak stres itu kan tidur biasanya. My god, udah kita tunggu lagi aja ya sampai aku di dalam itu lagi ya teman-teman. Dadah. Ini ketemu creeper lagi, creepernya bentuknya kayak gitu lagi, pakai resource pack ini lucu banget, tapi ngeri juga tetap aja. Oh, mati dia, yes. Saya kira berani nggak main di keluar negeri sih. Kenapa sih? Jatuh pula nanti. Yes. Tuh creepernya udah mati ini. Banyak banget creeper, sumpah. Gimana? Oh itu, jatuh dia. Anjir, takut banget. Oke, pergi dulu. Ini takut jatuh banget ini, nanti kalau lari tiba-tiba jatuh ini. Tamat sudah riwayat. Ini kan dia di bawah ini kan. Tuh, mampus jatuh dia. Jatuh please. Ya elah, gak mati. Apaan tuh, giliran aku yang jatuh mau mati. Dan sekarang aku bakal YOLO ke bawah. Apakah kita berani? Bukan kita sih, sebenarnya aku doang. Apakah aku berani? Aduh, itu ada creeper loh masalahnya. Berani gak? Oke, kayaknya kita walaupun tinggal satu ini penuhin dulu ya. Oh my god, takut banget ini. Turun nggak? Buset, itu sumpah loh teman-teman. Panahnya sampai ke atas anjir. Creeper hilang dulu dong, creeper. Oh my lord. Ya udah turun. No! Oh my god, gara-gara kamu nih kan. Oke, ini kita terang-terangin dulu ya. Ih, gila serem banget. Ini Windy tuh main lo berani. Sumpah kalau biasanya sendiri nggak bakal mau nggak aku naik situ. Ya ampun. Kayaknya ada satu lagi tadi creepernya. Mana ya? Iya. Udah lah, suka-suka dia lah kalau nggak ada mah. Untungnya kita udah pakai armor, teman.
Look at that. Nggak sia-sia dong ke bawah. Oke, sabar, sabar, sabar. Bisa, sabar. Kita bakal main ini ya. Untung aja tadi aku belum nyerah. Nanti kena lava lagi. Gak kapok ya aku yang kena lava. Mati tadi. Untung lo dapet diamond tadi waktu mati. Oke, ini kita mainin dulu. Mantap. Ini beneran diamond gak sih? Lah. Astaga, penuh dong. Oke, kita buang dulu ya. Ini apa aja mau kita bawa dulu pelan-pelan. Soalnya beneran tadi aku udah mati di situ. Dan aku nggak mau ngulangin kesalahan yang sama ya, teman-teman. Oke. Ini gravel. Tau-taunya kebuang iron segala macam. Ya nggak ya. Ini. Apalagi ini guna lah. Apalagi ini simpen aja lah. Oke, lumayan teman-teman. Diamond dong. Oke. Ada redstone, ambil aja lah, lumayan. Ya ampun, gak sia-sia dong ngelawan creeper dan segala macam tadi ya teman-teman. Setiap usaha itu pasti dihargai teman-teman. Walaupun itu kapan juga nggak tahu gitu ya. Ngapain malah ceramah, aing. Itu airnya lumayan banyak sih. Nggak boleh serakah juga ya teman-teman. Kalau serakah itu nanti itu teman-teman kayak tadi mati. Oke, ini bagusnya lewat mana ya? Oke, lewat sini, lewat sini. Oh my god. Oke. Ya, sampai di sini. Loh, oh iya ini. Oke, ini kita udah nyampe sini ya, teman-teman. Itu apa ya? Kayak ada putih-putih gitu tadi. Oh. Yaudahlah, oke teman-teman, sampai sekian dulu ya petualangan kita kali ini. Nih, aku buat dulu nih diamondnya ya. Ya, kita udah dapat walaupun cuma 4. Ini loh diamond pertama kita teman-teman di survival kali ini ya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, comment, share dan juga subscribe teman-teman. Jangan lupa ya. Jangan lupa. Oke. See you on my next video. Cuu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 u